Halo teman-teman YouTube, welcome to Dista Gaming Channel. Yuhu. Wah, Dista, sekarang kita lagi ada di mana nih? Kok ruangannya serba warna merah gitu ya, kayak rumah hantu gitu. Hahaha, ini bukan rumah hantu, Konis. Jadi, aku mau ngajak kamu seharian challenge serba warna merah gitu. Wah, serba warna merah gitu. Terus, nanti kita harus ngapain aja nih, Dista? Oke, jadi aku kasih tahu dulu ya. Nanti kita makeover dari atas rambut nih sampai baju ke kaki pun kita ganti serba warna merah gitu nih. Oh, ternyata kayak gitu ya. Wah, kayaknya seru nih challenge-nya. Iya dong, jelas kan aku yang buat challenge-nya. Jadi kita nggak cuma makeover serba warna merah aja nih, Nis. Terus apalagi selain kita makeover warna merah? Jadi nanti kita mau makan, mau mandi, serba harus warna merah gitu. Namanya juga challenge, jadi harus serba warna merah gitu loh, Nis. Hah? Terus kalau misalnya kita minum yang warna merah, kita minum darah? Ih, nggak mau deh, Nisa nggak mau minum darah. Hahaha, ya nggak sampai segitunya juga, Nis. Pokoknya kita cari makanan, minuman, ataupun barang-barang lainnya yang harus warna merah gitu. Ya, tapi nggak harus darah juga lah. Masa kita minum darah? Hehehe, emangnya kita kuda lumping? Ih, aku kira kan, soalnya kan di pikiran aku kalau minuman yang warna merah-merah itu kan darah. Hihihihi. Oke, Nis, jadi pertama-tama kita harus pergi ke salon dulu nih buat ngerubah rambut kita jadi warna merah gitu. Wah, boleh. Aku mau ikut ke kamu aja, Dedis. Nanti samain ya warna rambutnya kayak kamu. Oke, Denis. Terus abis dari salon kita cari baju yang warna merah juga. Jadi nanti kita shopping ya, Nis. Asyik, shopping. Boleh deh, kayaknya challenge hari ini bakalan seru banget ya. Yoi, betul banget. Jadi kita langsung cus aja yuk berangkat ke salon. Oke deh, Dista. Kuis. Sekarang Dista sama temen Dista, Nisa, udah ada di salon. Sekarang Dista mau tanya dulu ke tukang salonnya ada warna apa aja sih. Biasanya kalau warna merah itu kan banyak ya. Ada warna merah cabai, merah bata, merah ati. Pokoknya banyak banget, jadi kita tanya aja langsung ke pakarnya, oke? Halo mas, saya sama temen saya mau warnain rambut warna merah gitu. Oh ya, boleh, silakan. Di sini ada warna merahnya banyak nih. Ada warna merah cabe, merah ati, atau merah warna Fanta juga ada nih. Ih, aku mau lihat dong yang warna merah Fanta kayak gimana, Mas? Oke, sebentar saya ambil dulu ya. Ini ya, adek-adek, ada dua warna merah yang saya pegang. Kalau yang gelap ini untuk warna kayak merah cabe yang kayak di sebelak-sebelak gitu. Nih, kalau yang terang warnanya kayak di minuman Fanta gitu loh. Ih, lucu banget ya. Nama-nama warnanya dari kayak makanan gitu. Kalau kamu maunya yang mana nih? Yang kayak seblak atau kayak minuman Fanta? Wah, kayaknya yang warna merah cabe seblak itu lucu deh. Soalnya gelap banget kan, gak ngejreng. Kayaknya Nisa pilih yang itu aja, Dis. Oke deh, kalau kamu misalnya pilih itu, aku juga samain aja kayak kamu ya, biar kita kompak. Jadi yang mana nih warna merahnya? Yang warna cabe seblak aja ya, Mas. Oke deh, adek-adeknya bisa duduk dulu ya di situ. Hihihihi, asyik, rambut kita jadi warna cabai seblak gitu. Oke, adek-adek ini udah siap. Mau siapa dulu nih yang diwarnain rambutnya? Aku, Dista dulu. Iya, aku dulu lah, kan aku yang pilihin warnanya. Udah, gak usah ribut, biar masnya aja yang pilih. Cep, megang kuncup, pilih mana yang mau dicup. Nah, ada ini aja dulu. Yeay, akhirnya aku duluan, hehehehe. Nah, sudah jadi. Wow, warnanya cantik banget ya. Ih, aku gak salah pilih deh. Untung aja aku jadinya pilih yang warna ini. Soalnya hasilnya jadi kayak Ariel Mermaid gitu. Hai, iya cantik banget. Ih, aku juga mau dong, Mas. Buruan warnain rambut aku. Oke, sebentar ya. Wah, aku juga suka banget deh hasilnya. Ih, bagus banget ya warnanya. Iya kan? Hehehe. Gimana, kalian sudah puas kan? Ih, hasilnya bagus banget, Mas. Hasilnya top, Marco top. Aku kasih bintang 5 deh buat masnya. Hihihi, oke deh. Oke deh, karena sekarang rambut Dista dan rambut Nisa sudah diwarnain warna merah, jadi kita lanjut aja ya ke toko baju mencari warna baju merah. Oke teman-teman, kita langsung berangkat aja. Let's go.
Eh, aku juga mau ikutan dong. Hehe, gak bisa mas, soalnya ini buat ciwi-ciwi aja. Hehe, oke deh. Ih, ini sekarang kita udah ada di toko baju ya, Dista? Iya, betul banget. Jadi kamu bebas di sini pilih baju yang mana aja asalkan warna merah, oke? Oke deh, Dista. Nah, aku mau cari duluan ah. Mana ya? Wah, ternyata di sini juga banyak nih yang warna merah. Nah, aku pilih baju yang mana ya? Kayaknya aku pilih yang daster itu deh. Eh, bukan daster, maksudnya dress gitu. Ih, aku langsung pakai aja deh bajunya. Yuhu. Kan lucu banget, aku taruh aja deh baju aku di sini. Terus aku mau cari bandu-banduannya. Ini bandu aku tuh masih hijau gitu. Nah, untuk bandunya aku pakai ini deh. Wah, sudah jadi deh. Aku mau pamer dulu ke Nisa. Nisa, lihat deh, aku udah jadi, udah selesai. Wah, kok kamu cepet banget sih? Aku masih pilih-pilih baju nih. Ya udah, kamu pilih-pilih aja dulu. Aku mau ngaca dulu ya. Iya, aku juga gak mau kalah. Aku pilih yang mana ya? Aku pilih yang ini aja deh, pakai hoodie merah. Yihi, sekarang aku udah serba warna merah juga. Tapi kayaknya gak cocok deh kalau aku pakai bando mermaid gini. Kayaknya aku mau copotin aja deh. Nih, di sini ada gak ya topi warna merah gitu? Soalnya aku juga mau pakai perhiasan di kepala. Yah, ternyata di toko ini cuma ada baju doang, gak ada apa-apa lagi di sini. Ya sudah deh, kalau misalnya nanti ada toko topi, kayaknya nanti Nisa mau mampir deh. Nista, kamu udah selesai belum ngacanya? Hihihi, udah dong. Ih, lucu banget. Kamu dapat hoodie satu set gitu ya warna merah. Iya dong, untung aja aku nemu hoodie sama celananya warna merah gitu. Udah kayak cabai nih belum? Hahaha. Iya juga ya, kita merah-merah udah kayak cabai rawit. Hahaha. Iya juga ya. Warnain rambut udah, ganti baju jadi warna merah juga udah. Habis ini apa, Dista? Oke, jadi abis ini kita cari makan makanan warna merah gitu. Kamu mau nggak, Nis? Ya mau dong, namanya juga challenge. Tadi kan kamu yang ngajakin. Oke deh, kita langsung aja ya cari makan makanan yang warna merah. Oke deh, let's go. Wah, kita mau beli pizza nih, Dis. Iya, karena kebetulan pizza warnanya merah, jadi kita makan ini aja ya. Oke deh. Iya, ada yang bisa dibantu? Pak, saya order pizzanya 2 ya. Oke, boleh. Mau yang rasa apa? Kalau kamu mau yang rasa apa, Nis? Kalau aku apa aja deh, bebas. Pokoknya rasanya yang harus warna merah-merah gitu ya, Pak. Boleh. Kalau boleh tahu, ini kenapa ya? Adek-adeknya kok serba warna merah? Ih, Bapak kepo deh. Hahaha, ih parah banget kamu, Dis. Masa orang tua dibilang kayak gitu? Emangnya salah ya kalau Bapak bertanya seperti itu? Enggak kok, Pak. Jadi ini tuh kita lagi challenge seharian serba warna merah gitu loh, Pak. Makanya Bapak jangan kaget ya kalau misalnya kita dari atas sampai bawah serba warna merah gitu. Oh, begitu tuh ternyata. Ya sudah, adeknya boleh duduk dulu di meja. Ini ya, Dek, pesanannya 2 pizza untuk adek-adek manis. Wah, terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama juga, Dek. Asyik, akhirnya pizza kita sudah sampai nih. Iya ya, tumben dibikinnya cepet. Oh ya, kita tuh harus tambahin saus gitu nih, biar kelihatan makin warna merah gitu pizzanya. Hah, aku takut sakit perut kalau misalnya tambah saus banyak-banyak. Ih, dikit aja, gak apa-apa, biar kelihatan warna merah. Oke deh, aku kasih dikit aja ya. Oke, aku langsung makan aja ya, Dista. Aku makan duluan ya. Itadakimasu. Selamat makan. Ih, asyik, lezat banget pizzanya. Betul. Kita langsung balik aja yuk ke rumah. Oke, teman-teman, sekarang kita udah balik lagi di rumah. Gimana teman-teman, suka gak sama video kali ini? Semoga teman-teman suka ya. Oh ya teman-teman, bagi yang suka sama video ini jangan lupa di like ya. Betul, jangan lupa di subscribe juga. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, see you. Dadah, see you.